Penyakit asam urat adalah kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tidak tertahankan, pembekakan, dan rasa panas di persendian. Walaupun semua sendi di tubuh dapat terkena asam urat, namun yang paling sering terserang adalah sendi jari tangan ataupun kaki, lutut, serta pergelangan kaki. Di Indonesia, orang sering salah kaprah menyamakan penyakit asam urat dengan rematik. Padahal rematik adalah istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Penyakit asam urat hanya salah satu penyebab nyeri dari persendian. Serangan penyakit asam urat umumnya berlangsung dalam kurun waktu 3 dengan 10 hari. Biasanya nyeri ini berkembang dengan cepat dalam tempo beberapa jam saja. Nyeri hebat ini akan disertai dengan pembekakan, sensasi panas, serta kemunculan warna kemerahan pada kulit yang melapisi sendi. Saat gejala mereda dan bengkak mengepis, kulit di sekitar sendi yang kena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Meski serangan dapat reda dengan sendirinya, namun kondisi ini tidak boleh diabaikan. Penyakit ini disebabkan karena jumlah asam urat dalam darah sudah sedemikian banyaknya sehingga mengakibatkan pengkristalan. Pengkristalan ini sering terjadi pada daerah sendi yang biasanya memiliki pembuluh darah kapiler. Tapi momen laser tidak perlu khawatir, karena kini PT Momen Global Internasional telah mempersembahkan paket produk anti penyakit asam urat. Yang pertama ialah Momen BioCell. Produk ini dapat menurunkan kolesterol darah. Cara konsumsinya cukup semprotkan 2 sehari, yaitu 5 semprotan sebelum kita tidur dan 5 semprotan lagi pada saat kita bangun tidur. Semprotkannya di bawah lidah yang Momen Laser, lalu ingat diamkan selama 1 hingga 2 menit dulu dalam keadaan perut kita yang masih kosong. Yang kedua ialah Momen Alga Blue Green atau yang biasa kita kenal dengan Momen ABG. Produk ini dapat menghambat terbentuknya asam urat di dalam tubuh, yaitu dengan menekan terbentuknya enzim saktin oksidase. Caranya cukup dengan meminum 5 hingga 10 tablet dalam sehari. Semoga informasi ini dapat berguna bagi siapapun yang melihatnya dan mengetahuinya yang memulai. Bye!